لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف شيخنا الإمام الحبيب زين إبراهيم بن سمية رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبعلوم سائر الصالحين إلى يوم الدين، آمين. قال: أعلم أيها الأخ الحبيب الصديق الوفي الحق، رحنا رزقني الله رزقني الله وإياك التخلق بأخلاق أسماء الحسنى والعثور على المطلب الأسنى والمشرب الأحنى، أنني لما وقفت على كلام سيدنا الإمام العارف إمام العارفين وقدوة السالكين الحبيب أحمد بن زين بن علي الحبشي نفعنا الله به وبسائر السلف الصالحين، وهو قوله رضي الله عنه في تعريفه للطريقة السادة العلويين: طريقة السادة الأبي علوي إنما هي العلم والعمل والوراء والخوف من الله والإخلاص له عز وجل. نقله سيدنا الإمام عيدروس بن عمر الحبشي رضي الله عنه في كتابه عقد الجواقيت الجوهرية في المقالة فانظر إلى كمال تحقيقه رضي الله عنه وسعادة طلاعه ومجيد بائه. جمع نعتهم الشريف ووصفهم المنيف في خمس كلمات وخمس حالات. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، والحمد لله. سني شيخنا الإمام علامة الحبيب زين بن إبراهيم بن سمية beliau mengatakan: ketahuilah a'lam, ketahuilah ahiwal akh, wahai saudaraku al-habib yang aku cintai, al-adna yang dekat denganku, as-sadiq sahabatku, al-wafiyah setia, al-ahna yang aku sangat cintai, ya. Razaqanillahu wa iyyaka at-takhalluqa bi akhlaqi asma'ihis husna, semoga Allah memberikan rezeki kepadaku dan engkau. Apa rezekinya? Berupa at-takhalluq, yaitu berakhlak dengan akhlak nama-nama Allah yang suci, yang mulia, yang agung, ya. Wal-uthur al-matlab al-asna, dan semoga Allah memberikan aku dan engkau rezeki berupa al-uthur, mencapai al-matlab al-asna, cita-cita yang tinggi, dan minuman yang apa namanya, yang lezat, daripada minuman keimanan maksudnya. Nah, ya, beliau katakan: annani, ketahuilah bahwasanya aku, ini al-Habibzai, ya, lama waqaftu, tatkala aku waqaftu itu maksudnya membaca atau melihat atau mendapatkan, ya, ucapan Sayyidina al-Imam memimpin kaum arifin, qudwatus salikin, yakni panutan bagi orang-orang yang ingin menempuh ke jalan Allah, yaitu al-Habib Ahmad bin Zain al-Habasyi rafa'anallahu bihi wa sa'ada salafus salihin. Ucapan beliau yang berbunyi tatkala menjelaskan tentang tariqah as-sadah al-alawiyyin, jalannya para sadah alawiyyin, apa itu? Beliau katakan: tariqah as-sadah ali abi alawi innama hiya al-ilmu wal-amalu wal-wara'u wal-khawfu minallah wal-ikhlas lahu azza wa jalla. Tariqah, jalan yang ditempuh oleh as-sadah abi alawi, Al-Abi Alawi, Al-Abi Alawi, pada hakikatnya dia adalah ilmu, amal, wara, takut kepada Allah, dan ikhlas. Ini lima pondasi. Nah, ucapan ini
ucapannya Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi ini dinukil ya, atau diriwayatkan oleh Imam Aidrus bin Umar al-Habsyi di dalam kitabnya Iqdul Jawagitul Jauhariyah. Ya. Kitab Iqdul Jawagitul Jauhariyah karya Habib Aidrus bin Umar al-Habsyi mengutip kalimat Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi itu. Kemudian Habib Aidrus bin Umar mengatakan, ya, mu'aggiban, beliau katakan, fandur ila kamadi tahqiqihi radhiyallahu anhu wa sa'ati tilaihi wa madidi ba'id. Lihatlah kesempurnaan pengetahuan Al-Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi dan keluasan ilmunya, pengetahuannya, ya, khususnya di dalam sejarah kehidupan Sadah Bani Alawi, sehingga beliau merangkum, ya, dari sejarah kehidupan Sadah Bani Alawi yang beliau pahami, yang beliau pelajari, bahwasanya jalan mereka ini berdiri di atas 5 perkara. Ya, sebab pada hakikatnya kita akan dapati jalan mereka itu adalah memang 5 perkara ini. Bagaimana? Pertama, kita harus tahu siapa sih mereka Sadah Bani Alawi. Itu satu. Kalau kita sudah tahu siapa mereka, ya, maka kita juga akan mengetahui apa sih jalan yang mereka tempuh, prinsip-prinsip yang mereka pegang teguh untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama yang harus kita ketahui, Sadah Bani Alawi itu yang dimaksud di sini adalah mereka adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari zuriyah Al-Imam Alawi Al-Muttaqar bin Ubaidillah ibn Imam Ahmad Al-Muhajir bin Isa Rumi bin Muhammad Al-Najib bin Ali Al-Uridi bin Ja'far al-Sadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zain al-Abidin bin al-Husayn al-Shahid bin al-Imam al-Qarrar Ali ibn Abi Talib zawj Fatima al-Zahra bin Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Sadah Bani Alawi adalah keturunan Alawi bin Ubaidillah, dan Alawi bin Ubaidillah adalah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari jalur Sayyidina Husain bin Ali bin Talib. Nabi punya keturunan banyak. Ya, keluarga Rasulullah keturunan Al-Hasan, Al-Husain yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Nah, mereka banyak dari mereka ulama, aulia, salihin, orang-orang bertakwa di sisi Allah secara umum. Tetapi dari mereka, ya, subhanallah, ya, memang kehendak Allah subhanahu wa ta'ala ketika mereka tersebar di berbagai penjuru, menyebarkan dakwah, menyebarkan Islam, beberapa dari mereka ini membangun suatu peradaban seperti di Maroko Al-Imam Idris Al-Azhar, Ibn Al-Imam Idris Al-Akbar, Ibn Al-Imam Abdullah Al-Mahad, Abdullah Al-Kamil, ya, Ibn Al-Imam Al-Hasan Al-Muthanna, Ibn Al-Imam Al-Hasan Al-Sibit, Ibn Al-Imam Ali Al-Karrar, Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Hadha Al-Imam Idris Al-Azhar, Idris bin Idris, beliau itu, ya, lahir di Maroko
dan beliau mendirikan suatu peradaban besar yang mana anak keturunannya itu dikenal sebagai keturunan Al-Adarisa, keturunan Bani Tibris. Dari mereka ini lahir ulama-ulama, awliya, salihin, orang-orang bertakwa, bertadi, Sada Al-Kattaniin, Sada Al-Umariin, banyak lagi, banyak-banyak. Suatu peradaban besar dari keturunan itu. Dan mereka punya juga aturan-aturan yang ditempuh oleh anak keturunan mereka. Ya. Nah, sebagaimana di Hadramaut, ya, Al-Imam Ahmad Al-Muhajir yang beliau hijrah dari Basra, ya, dengan membawa keluarganya demi untuk menjaga anak keturunan setelahnya dari pengaruh-pengaruh ajaran-ajaran yang menyimpang. Beliau membawa anak keturunannya agar tetap memegang kemurnian ajaran yang mereka wariskan dari kakek-kakek mereka sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad Al-Muhajir hijrah, ya, dari Basra masuk ke Mekah Madinah, ya, bolak-balik antara Mekah Madinah selama lebih kurang 1 atau 2 tahun. Kemudian setelah itu beliau dapat isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah ke Hadramaut, masuk ke Yaman. Ya, dari Yaman beliau masuk ke Hajarain, dari Hajarain beliau pindah ke Husaisah, sampai menetap di Husaisah. Beliau berdakwah, menyebarkan ajaran, ya, yang beliau wariskan dari leluhurnya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah beliau padamkan bid'ah, ya, dan lain sebagainya, hingga tersebar, apa namanya, berdirilah suatu peradaban besar di Hadramaut saat itu dengan berkat Imam Ahmad Al-Muhajir. Ahmad Al-Muhajir punya anak, Ubaidillah bin Ahmad, yang ikut bersama beliau ke Hadramaut. Ubaidillah punya anak 3, Imam Alawi bin Ubaidillah, yang dikenal sebagai Alawi Al-Mubtaka. Punya anak lagi namanya Imam Ismail Basri. Punya anak lagi namanya Jadid bin Ubaidillah. Ini 3. Ketiga keturunan Ubaidillah ini mereka menetap di Hadramaut. Hanya saja keturunan Jadid dan keturunan Ismail Basri itu di satu masa, yaitu abad ke-6 atau abad ke-5 Hijriah, itu punah habis keturunannya. Tidak tersisa kecuali keturunan Alwi bin Ubaidillah ini. Ya, hingga sampai saat ini. Dari Alwi lahir Muhammad Sahib Sauma'ah. Dari Muhammad Sahib Sauma'ah lahir Alwi bin Muhammad Sahib Sauma'ah. Dari Alwi lahir Sayyidina Ali Khalih Ghazam. Ya, yang pertama kali pindah ke kota Tarim. Dari Ali Khalih Ghazam lahir Muhammad Sahib Berbat, yang merupakan guru daripada para ulama-ulama besar di kota Tarim dan di negeri Hadramaut, hingga beliau pindah berdakwah ke Ghafar. Ghafar itu ke Oman. Ya, ke Ghafar, dan wafat di situ, dan tempat wafat beliau dikenal dengan Mirbat, sehingga dikenal dengan nama Muhammad Sahib Mirbat. Muhammad Sahib Mirbat punya anak-anak, di antaranya Ali bin Muhammad Sahib Mirbat, ayahnya Sayyidina Al-Faqih Al-Mugaddam. Di antaranya lagi Alwi ibn al-Ustaz Alwi bin Muhammad Sahib Mirbat. Ini dari situ jalur keturunan Imam Al-Haddad, jalur keturunan keluarga Al-Bin Samayyid dan lain sebagainya. Nah, Alwi ini punya anak banyak, di antaranya Abdurrahman, yang dari sini seperti saya bilang jalur keturunan Imam Al-Haddad, keluarga Al-Bin Samayyid dan lain sebagainya. Alwi juga punya anak Abdul Malik. Abdul Malik ini hijrah ke India. Dari India Abdul Malik ini punya anak keturunan banyak, di antaranya Abdullah bin Abdul Malik bin Alwi bin Muhammad Sahib Mirbat. Yang Abdullah punya keturunan lagi banyak yang tersebar, hingga dari keturunan ini, ya, hijrah ke mana tahu? Ke Nusantara. Baik itu kemana namanya, Kamboja, ya, Nusantara saat itu, Aceh, menyebarkan Islam sampai masuk ke tanah Jawa anak keturunannya, sampai lahir dari mereka itu para wali songo penyebar Islam, ya, di tanah Nusantara ini. Nah,
itu dari keturunannya Abdul Malik bin Alwi bin Muhammad Sahib Al-Bad. Adapun ya Ali bin Muhammad Sahib Al-Bad di Hadramaut punya anak Ustaz Al-Azam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali, beliaulah yang mentaksiskan ini tadi. Jadi ajaran ya, dia sudah ada, tetapi ya yang menjadikannya sebagai apa namanya suatu peradaban baru yang besar ya adalah Imam Ustaz Al-A'lam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'adu, dan semuanya setelah beliau mengikuti jalur beliau. Jelas Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'adu dan terus keturunannya sampai masa kita ini. Nah, mereka inilah yang sering dikenal dengan sebutan Sa'adah Bani Alawi. Jelas Sa'adah Bani Alawi. Kenapa dinamakan Bani Alawi? Bani itu adalah keturunan, anak keturunan Alawi, yakni Alwi bin Ubaidillah, Alwi al-Muttaqab bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muqaddam. Mereka Sa'adah Bani Alawi, mereka mendirikan peradaban besar baik di Hadramaut dan tersebar sampai ke Nusantara ini. Mereka adalah Sa'adah Bani Alawi. Mereka keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan dapati mereka semuanya adalah orang-orang yang ulama, aulia, salihin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Subhanallah. Kita akan dapati mereka setiap generasi, ayah, anak, cucu dan terus nasab mereka hingga detik ini tidak putus. Semuanya orang-orang yang bertakwa, ulama, orang-orang saleh, aulia, salihin. Tuh. Lebih dari 40 generasi lebih kurang sampai kepada Nabi Muhammad itu enggak terputus. Nasab mereka enggak terputus, ilmu mereka enggak terputus, kesolehan mereka enggak terputus, kewalian mereka enggak terputus, itu selama lebih kurang 40 generasi sampai saat ini. Peradaban besar tersebar ke berbagai penjuru dunia sampai ke Nusantara, keislaman sampai. Mereka adalah Sa'adah Bani Alawi. Nah, sebutan tentang mereka sering disebut dengan sebutan habaib ya, keluarga Rasulullah, Sa'adul Asyraf dan lain sebagainya. Itu sekedar sebutan, tapi pada hakikatnya mereka adalah keturunan Rasulullah dari Sa'adah dari jalur Al-Imam Alwi Al-Mubtakar bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas. Ini mereka Sa'adah Bani Alawi. Terus kita akan dapati setiap orang di antara mereka itu, ini kan tokoh-tokohnya banyak, ribuan ya. Dan mereka itu satu sama lain punya hubungan erat, baik itu hubungan keluarga dan hubungan murid dengan guru yang erat, gak bisa terpisahkan. Nah, terus juga Islam yang mereka anut ini ya adalah Islam yang mereka wariskan juga dari kakek moyang mereka sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rumah mereka rumah kenabian. Ya, mereka dapati Islam dari dalam rumah mereka, dari ayah mereka, ayahnya dari ayahnya lagi, ayahnya dari ayahnya lagi sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak keluar dari rumah mereka. Jelas. Terus dan mereka berpegang teguh dengan ajaran leluhur mereka sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kita akan dapati semua dari mereka ini ya menganut di dalam fikih itu salah satu dari madzhab al-arba'ah. Dari madzhab yang empat. Dan mereka banyak dari mereka ya di dalam ilmu fikihnya itu lebih condong kepada mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu arda. Walau demikian, kita akan dapati mereka ini banyak dari mereka yang menguasai empat mazhab. Bahkan banyak dari mereka juga yang telah mencapai martabat ijtihad mutlak. Nah, artinya mereka ulama besar. Seperti Imam Al-Haddad, seperti Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, seperti Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran, Imam Abdullah bin Abi Bakar Idrus, Abu Bakar Al-Adil dan lain sebagainya. Ulama-ulama besar semua yang telah mencapai martabat ijtihad di masanya ya.
dalam fikih itu. Adapun di dalam akidah, ya, akidah mereka yang mereka anut adalah akidah yang digariskan oleh al-Imam akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dirumuskan oleh al-Imam Abu Hasan al-Asy'ari wa Abu Mansur al-Maturidi. Itu mereka. Itu di dalam fikih dan di dalam akidah. Adapun di atas itu semua mereka menempuh jalan tasawuf dengan apa namanya, tasawuf yang dimaksud di sini adalah az-zuhud, kesucian hati, mensucikan hati dari segala hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, zuhud, berpaling dari dunia, ya, sibuk dengan membersihkan perkara-perkara batil dan lain sebagainya. Mereka menempuh jalur ini. Nah, dan mereka juga berdakwah di jalan Allah, menyebarkan Islam. Ini kita akan dapati setiap individu mereka seperti ini. Nah, ketika digali sejarah mereka itu, sejarah kehidupan mereka, ya, orang satu sama lain pastinya beda gaya hidupnya dan lain sebagainya. Ya, manusia enggak ada yang sama. Tetapi ada di sini, di antara mereka semua ada garis persamaan. Garis persamaan inilah, ya, yang diambil sehingga bisa dikatakan inilah pilar atau inilah fondasi dari jalan yang mereka tempuh selama ini. Apa fondasi-fondasi tersebut setelah dikaji panjang lebar, Al-Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi, ya, menyatakan jalan yang ditempuh oleh Sa'dah Bani Alawi, ya, fondasi-fondasinya itu apa? Ya, ilmu, amal, wara, khauf. Kita kalau kaji sejarah mereka, ini mereka enggak keluar dari lima hal ini. Setiap orang dari mereka itu, ya, memiliki ini. Ini yang paling utama pada diri mereka. Ini mereka berdiri di atas fondasi ini. Ilmu, amal, wara, khauf, dan ikhlas. Ini yang dominan di antara mereka. Walau demikian, beberapa dari mereka nampak di dalam ilmunya, beberapa di dalam amal dan ibadahnya, beberapa di dalam apa al-wara'nya, di dalam rasa takutnya, di dalam keikhlasannya. Beberapa dari mereka secara individu menonjol di dalam beberapa hal, enggak semuanya, tetapi tetap enggak keluar dari lima perkara ini. Inilah yang apa namanya, identitas mereka di sini, di lima perkara ini. Karena itu Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi mengatakan, tariqah Sa'dah Bani Alawi, jalannya Sa'dah Bani Alawi, ya, bertumpu kepada lima perkara ini. Apa itu? Ilmu, amal, wara, khauf, dan ikhlas. Khauf itu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita akan dapati mereka itu, ya, ilmu luas. Ya. Ilmu mereka luas. Hampir setiap individu di setiap generasi dari mereka seperti itu. Minimal mereka itu mengetahui ilmu yang Allah wajibkan kepada mereka untuk mereka pelajari. Tapi banyak dari mereka yang memiliki ilmu-ilmu yang luas di setiap generasi. Banyak dari mereka. Sampai, ya, ketika Al-Habib Taha bin Umar Safi diperintahkan oleh Imam Ahmad bin Alawi Bajahdah untuk menetap di kota Sewul dan beranak pinak berketurunan di situ, menyebarkan dakwah, ya, beliau memenuhi permintaan itu dengan syarat. Salah satu syaratnya itu, beliau bilang, masjidku ini adalah bagian daripada Masjid Ba'alawi. Dia bangun masjid di kota Sewul, namanya Masjid Toha. Beliau minta agar masjidku ini adalah bagian yang sama dari Masjid Ba'alawi, sehingga kalau orang bersumpah dirinya saat itu di Masjid Ba'alawi, dia enggak dusta. Bagian yang enggak terpisahkan. Yang kedua, dia minta bahwasanya di masjidku ini, ya, itu orang-orang yang sholat enggak kurang daripada 7 saf atau lebih. Ya.
Terus yang ketiga dia minta lagi syarat, ya, bahwasanya dari keturunannya itu nggak kurang di setiap masa 40 ulama. Dan ini syaratnya. Habib Ahmad bin Ali Bajadah minta doa sama Allah Subhanahu wa taala agar dipenuhi tiga hal ini dan digabul oleh Allah. Dari keturunan Thaha bin Umar Shafi Segaf ini berapa banyak ulama setiap masa enggak kurang daripada 40 orang. Di situ banyak, ada Imam Muhsin bin Ali Segaf, ada sebelumnya Muhammad bin Umar Segaf murid daripada Habib Abdullah Haddad Segaf bin Muhammad Segaf bin Muhammad bin Umar Segaf juga yang merupakan salah satu murid juniornya Habib Abdullah bin Al-Haddad yang sempat membaca fatwa kepada Imam Al-Haddad, ya. Terus banyak lagi di antaranya Umar bin Segaf, Alwi bin Segaf, Hasan bin Segaf, dan banyak lagi Muhammad bin Segaf. Terus ada lagi dari keturunannya ini Muhsin bin Alwi Segaf, Ubaidillah bin Muhsin bin Alwi Segaf, Abdurrahman bin Ubaidillah Segaf. Banyak, semuanya dari keluarga Segaf aja itu berkat doa kakek mereka dan guru mereka itu enggak kurang di setiap masa daripada 40 hari ulama-ulama besar semua. Banyak lagi. Terus di dalam ibadah enggak ada dua ibadah mereka. Kalau kita dapetin di dalam kitab Tajul Aras karya Al-Habib Ali bin Hussein Al-Abbas, ya, menyebutkan tuh sejarah para sahabat Bani Alwi di dalam Tajul Aras, kita bakal dapetin semua dari mereka itu enggak pernah ninggalin qiyamul lail. Itu di dalam ibadah, dalam amal menjalankan ilmunya. Kemudian terus yang ketiga di dalam wara. Waduh, beberapa dari mereka itu kalau urusan wara, tahu wara, berhati-hati di dalam harta, halal, haram, syubhat. Itu yang namanya wara. Enggak ada dua. Sa'adah Bani Alawi, mereka lebih rela ngorbanin, ya, uang miliaran agar jangan sampai satu perak masuk ke dalam kantong mereka itu yang syubhat, apalagi yang haram. Jangan sampai. Itu saking wara. Rasa takut mereka kepada Allah, kita kalau dikaji sejarah hidup mereka luar biasa. Rasa takut mereka kepada Allah, yang melihat wajah mereka tuh ingat Allah. Saking nampak di wajah mereka itu kekhusyuan, khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Simahum fi wujuhihim min atharis. Nah, kalau ikhlas, ketulusan, wah, enggak ada dua. Persis seperti yang diceritakan oleh Allah taala tentang keluarga Rasulullah di dalam Al-Qur'an. Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asyiran. Innama nut'imukum li wajhi. La nuridu minkum jazaa'an wa la syukra. Inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtariya. Fawaqahumullahu syarra dzalika wa laqahum nadratan nusura. Jazaa'uhum bima sabaru jannatan wa harira. Dan seterusnya itu ayat menceritakan tentang mereka. Dan betul. Nah, inilah mereka sadar banyak alim. Jalan yang mereka tempuh untuk mencapai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah bertumpu di atas lima pondasi ini: ilmu, amal, wara, khauf, dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Insyaallah di dalam kitab ini, kitab yang disusun oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semaih, beliau akan menjelaskan setiap bahasan ini kan ada lima pondasi: ilmu, amal, ya, wara, khauf, dan ikhlas. Oh, itu rasa takut. Itu satu persatu akan dikupas tuntas panjang lebar oleh Al-Habib Zain di dalam tulisan beliau ini yang lebih dari berapa halaman ini, ya, lebih dari 700 halaman, ya, membahas lima perkara ini, 700 halaman. Nah, ini bukan membahas tentang sejarah hidup mereka. Sejarah hidup mereka ada lagi kitab-kitab yang lain seperti Al-Ghurar, Al-Mashru' Ar-Rawi, terus apa lagi namanya,
الغرر والمشرق الروي سلسلة الحيدروسية الجواجيت apa namanya banyak lah. Nah, Al-Iqdun Nabawi ya, karyanya Al-Idrus dan banyak lagi. Ini sejarah kehidupan mereka itu akan dibahas di dalam kitab-kitab yang lain. Tapi kalau ini yang Habib Zain tulis, beliau menjelaskan tentang lima pondasi secara panjang lebar. Ya, insya Allah akan kita bahas dalam pertemuan-pertemuan kita yang akan datang. Di sini Habib Zain bilang, ya, فلما وقفت على تلك العبارة رجعت باللوم على نفسي الأمارة لتجسيرها وتخلفي عن طريق هؤلاء السادات ثم تحركت همة القاسرة ونية الفاترة في جمع ما تيسر من الأدلة والنصوص الواضحة والفوائد والنفائس المستجدات. يكون كالشرح على تلك الخمس الحالات التي هي أصول طريقة أرباب الأحوال والمقامات، فعسى أن تتحرك همة الطالبين وتتقوى عزيمة السالكين ممن وقف عليها من الإخوان الراغبين في سلوك طريقتهم، فيحملهم ذلك على اكتفاء سبيلهم والاهتداء بهديهم، وليس لي إلا الجمع راجيا بذلك النفع لي ولسائر المؤمنين، ليكون ذلك إن شاء الله من الباقيات الصالحات والحسنات الجاريات في الحياة وبعد الممات. Beliau bilang Habib Zain, falamma waqaftu, ketika aku melihat atau membaca tilkal ibarah, ungkapan yang diungkapkan oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habshi yang dinukil oleh Al-Habib Aidus bin Umar Al-Habshi tentang lima fondasi Tariqah Sa'adah Bani Alwi tersebut. Raja'tu billawmi ala nafsi al-ammar. Saya berintrospeksi melihat diri saya ini, nafsu ammarah saya. Saya dapetin diri saya ini terlalu jauh, banyak kurangnya, belum mengikuti jalan mereka, banyak kurang. Tetapi walaupun demikian, semangat di dalam hati saya itu besar, sehingga tergeraklah tekad dan semangat di dalam hati saya ini, ya, untuk mengumpulkan dalil-dalil, ya, ucapan-ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, hikmah-hikmah para ulama, para aulia, para salihin, ya, dan faedah-faedah ilmiah, ya. Saya ingin kumpulkan itu semua sebagai syarah penjelasan, ya, yang mengupas tuntas tentang lima pondasi daripada Tariqah Sa'adah Bani Alawi tersebut. Nah, harapan saya tahu apa? Fa'asa'an tataharrak himmatut talibin, supaya dengan penjelasan panjang lebar ini yang menjelaskan lima pondasi ini, ya, dari dalil-dalil Quran, hadis Nabi Muhammad, hikmah-hikmah para salihin, para ulama, ya, sejarah kehidupan para aulia wa salihin, ya, tergerak semangat orang-orang para penuntut ilmu, ya, tekad orang-orang yang ingin menempuh jalan untuk mencapai keridhaan Allah, ya, menjadi kuat tekad mereka, ya, khususnya orang-orang yang penasaran terhadap jalan yang ditempuh oleh Sa'adah Bani Alawi. Sehingga kalau saya menulis ini semua, saya berikan penjelasan panjang lebar, ya, ini dapat menggerakkan semangat mereka untuk mengikuti jalan para aulia ini, para Sa'adah Bani Alawi. Ya. Terus beliau bilang, "Laisa li illal jama', yang saya lakukan di sini bukan dari saya, tetapi sekedar ngumpulin aja." Nah, saya berharap manfaat untuk diri saya, untuk kaum muslimin, kaum mukmini, ya, dan mudah-mudahan ini menjadi bagian tersalihan, ya. Apa itu artinya bagian tersalihan? Kebaikan yang terus ada, nggak ada habisnya. Sekalipun saya sudah meninggal, tapi hasanat jariyah, apa, kebaikannya, pahalanya terus mengalir di dalam kehidupan dan setelah wafat. Nah.
Kemudian di sini Al Habib Zain mengajak, mengajak apa? Mengajak dirinya dan kita semua untuk berpegang teguh dengan ajaran ini dan menjalankannya dengan sebaik-baiknya, mencurahkan segala kemampuan ya untuk berjalan di jalan ini. Ya, ini bakal dibahas di sini oleh Al Habib. Ya. Mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bilang di sini wa innani ma'atirafu bil ajaz wa tasfir wa tasafi bil jahl wa adab al tashbih wa harid al ikhwani min ahli bait al tahirin khususnya wasair al mu'minin umuman la tamassuk bi tariqat haula'i sada al muhtadin wa imat al muhtadin nafa'ana Allah bihim fid dunya wad din. Ya, saya mengajak diri saya dan juga saudara-saudara saya dari ahlu bait nabi maupun dari kaum mukminin secara umum untuk berpegang teguh kepada jalan sadah bani alam. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dari mereka. Nah, terus beliau mengutip ucapan Imam Al-Haddad, insyaallah bakal kita bahas dalam pertemuan kita yang akan datang. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang menempuh jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala ya rabbal alamin. على هذه النيقنة الفالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقينا وفقي لنا وقربة لنا في ديننا أنت وذكر تبتلي دولا نجالا كرما وشكر كل حلالا دائما وأخلا أخيا حرما ناظر الخير ربنا واستهدنا كل شؤون وأقرا بالرضا من العيون واقض عنا ربنا كل يوم قبل أن تأتينا رشد المنون وكر واستر أنت أكرم من ستار وصلاة الله تشهد سبحان الحق دعانا والوفاء في كتاب الفلان النشفاء والعلم الشرفاء على سبيل اللهم اهدنا بهداك اجعلنا ويسر في رضاك لا تولينا اليا سواك لا تجعلنا ممن خالق امرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا باننا اعترفنا واننا اسرفنا